dulu tahun 95, 96, 97, 98 ada operator seluler yang pertama dan uji cobanya dilakukan di Batam, Telkomsel kita sebut. Pada waktu itu jelas leadernya ya Telkomsel, belum ada yang lain. Tapi kemudian muncul ada Excel, kemudian ada Indosat, Mentari. Tiga ini menjadi kemudian menjadi pesaing bisnis yang luar biasa. Ada yang menarik, pada waktu itu ketika SMS ternyata tidak bisa lintas operator. Jadi kalau Anda SMS ya bisanya antar operator. Telkomsel ya ke Telkomsel saja. Tidak bisa pelanggannya Telkomsel SMS ke Indosat atau ke Excel. Dan sebaliknya, pelanggannya segitu-gitu aja. Tapi seiring perjalanan waktu, 2 tahun kemudian bisa jadi kalau saya ingat, SMS ini bisa dilakukan lintas operator. Akhirnya apa? Ternyata begitu lintas operator bisa dilakukan, justru pelanggannya naik. Apa ini? Karena satu, Telkomsel jelas leader, di mana-mana ada. Waktu itu sih hanya orang-orang bergengsi yang punya kartu ini. Kemudian kalau Mentari, Jawa itu dibagi dua, Jawa Selatan dan Jawa Utara. Jadi kalau kita melintas ke Jawa Utara, maka pergerakan kita ini ketika menerima telepon akan kena roaming. Artinya menerima telepon itu membayar. Telkomsel juga sama, lebih identik ke lintas provinsi. Jadi waktu itu saya sering sekali melakukan perjalanan ke Jawa Timur, Pacitan. Kalau di Pacitan saya tidak bisa menerima telepon karena pasti saya akan kena charge. Excel juga begitu. Kalau Excel saya tidak mendengar ada charge roaming. Kalau ke luar negeri semuanya jelas. Ada berikutnya sih Flexi, CDMA. CDMA ini sebenarnya awalnya adalah teknologi yang dimiliki oleh militer. Namun karena mungkin ya militer punya sudah punya teknologi yang bagus, maka CDMA ini dilepas ke pasaran. CDMA ini sebenarnya bagus. Wong kita berkomunikasi, datanya tadi itu belum terkirim karena sinyalnya nggak ada. Begitu sinyal ada, ini bisa diambil kembali. Jadi CDMA itu ibarat kode ya, kode division multiple access. Jadi kalau GSM itu kan global system for mobile communication. Nah, ketika saya waktu itu di Singapura sedang mengikuti seminar, tiba-tiba teman saya hilang. Waduh, di mana ini? Padahal di kerumunan banyak sekali. Apa yang saya lakukan? Saya langsung teriak, Bu Joko, kowe enek ngendi? Langsung dia langsung, aku enek kene. Kenapa? Yang mengerti bahasa Jawa cuman teman saya, yang lainnya gak tahu. Dan walaupun nengok tapi tidak nyaut karena tidak tahu bahasanya. Jadi kira-kira yang dimodifikasi itu adalah kode divisionnya, kodenya. Sehingga hanya yang berkode samalah yang akan diterima. Nah, apa ini artinya? Jadi begitu kemudian bisa lintas operator, maka pelanggannya makin banyak. Inilah yang namanya silaturahmi.
lagi saya ambil contoh. Bang, dulu pada saat BCA, bisa jadi juga leader ya, itu punya ATM. Oh, belum, dulu awal belum ada yang punya ATM. Ya sudah, pelanggannya segitu-gitu aja. Tapi begitu punya ATM, nambah. Tapi begitu ada ATM, mulai stagnan. Biasa. Tapi kemudian ada teknologi baru bahwa pelanggan BCA bisa menggunakan ATM bank lain untuk cek saldo, mengambil uang, dan transaksi yang lainnya. Apa yang terjadi kemudian? Nasabahnya melonjak drastis. Saya ambil dua contoh ini. Artinya apa? Di dalam hidup, ketika Anda tidak mau cross hubungan, tidak mau silaturahmi, Anda gak akan pernah bisa melonjak. Ketika Anda punya teman, temannya hanya segitu-gitu aja, sekelompoknya saja, ya sudah, Anda ya hanya mendapatkan update, hanya mendapatkan sesuatu, mungkin bisnis dan sebagainya, ya dari kelompok Anda sendiri. Tapi begitu Anda cross lintas komunitas, Anda bisa mendapatkan jauh lebih. Dan inilah yang diisyaratkan dalam agama. Jika kamu ingin dipanjangkan umurmu, maka hendaklah kamu bersilaturahmi. Bersilaturahmi itu akan membuat kita menjadi punya lompatan jumper yang luar biasa. Artinya kalau punya jumper, maka hidup kita menjadi lebih hebat. Tapi kalau Anda tidak punya silaturahmi, jangan pernah berharap Anda bisa spektakuler. Goalnya cuma teman sekampung, weh. Ya sudah, dapatnya cuma itu. Apalagi kalau teman sekampungnya, maaf, kebiasaannya, tabiatnya gak baik. Maka bisa jadi Anda akan hanyut dengan kebiasaan yang tidak baik itu. Maka Anda perlu mengupgrade silaturahmi ke lintas komunitas. Sehingga dengan begitu, Anda biarkan bisa mendapatkan banyak sekali kemanfaatan, banyak sekali update, banyak sekali pengetahuan, dan banyak sekali sesuatu yang tidak Anda dapatkan hanya di komunitas Anda. Jadi bagaimana? Bersilaturahmilah dengan siapapun, tanpa batas. Semoga bermanfaat.